Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus buat Bapak Ibu Jemaat GSKI Betaninginden, Manyar, Citralen Sukomanunggal, serta cabang-cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di dalam acara Masih Ada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi rema bagi kita semua pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai 12. Demikian firman Tuhan, Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, "Ia membagi-bagikan." Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, sebab pelayanan kasih yang Berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan, keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dilatar belakangi oleh karena jemaat di Korintus sudah mengungkapkan janji akan membantu gereja Tuhan di Yerusalem, akan membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, agar mereka menepati janji yang mereka sudah ucapkan berapa tahun yang lalu. Dan saatnya lah janji itu harus digenapi oleh orang Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Seringkali sebagai orang-orang percaya, kita berjanji bahwa kita akan terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Bahkan siap untuk membantu gereja Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudus. Tetapi seringkali semua apa yang kita janjikan itu tidak bisa kita laksanakan. Disebabkan oleh berbagai macam keadaan. Boleh aja di seperti saat-saat seperti sekarang ini, di mana wabah mulai terus menyerang dunia, bahkan Indonesia pun tidak ketinggalan. Disitulah saat-saat iman kita diuji, bukan saja perkataan, karena ada satu kalimat yang berkata begini: "Apakah memberi itu bisa menjadi lebih mudah bila kita memiliki segalanya?" Bapak, ibu yang dikasih Tuhan, nilai sebuah pemberian bisa berubah makna dan artinya apabila di dalam pemberian itu kita melakukannya dengan terpaksa apabila di dalam pemberian itu kita melakukan karena ada unsur kita akan mendapatkan kembali bahkan mendapatkan kembali berlipat kali ganda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam pelayanan hari-hari di mana saya melayani saya pernah dijumpai se sebuah keluarga seorang bapak Ibu dan seorang anak, di mana mereka datang kepada saya untuk minta didoakan. Ketika saya mendoakan, mereka juga meminta kepada saya untuk menjadi wakil mereka untuk datang kepada seorang wanita yang dahulu adalah tunangan daripada anak mereka. Tetapi karena pertunangan ini putus di tengah jalan, maka keluarga ini meminta kepada saya sebagai hamba Tuhan untuk datang kepada mereka. Keluarga perempuan ini untuk meminta kembali segala sesuatu yang sudah mereka berikan kepada keluarga dari pihak perempuan, baik itu kendaraan, baik itu cincin, perhiasan, dan semua yang sudah mereka berikan. Itulah pemberian yang mempunyai, yang mempunyai dalam arti kata, mempunyai syarat. Mereka memberi karena syarat, dengan syarat ketika mereka mampu. Mempertunangkan anak mereka dan membawa mereka ke pernikahan. Bapak ibu, kekasih Tuhan, apakah kita pun dalam pelayanan kita? Apakah kita dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus memperlakukan Tuhan juga demikian? Kita memberi dengan maksud agar Tuhan memberkati kita. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah nasihat, ini adalah teguran Paulus kepada jemaat di Korintus, karena mereka melupakan janji mereka. Apa yang mereka ucapkan tidak mereka laksanakan, sehingga Paulus menulis surat ini. "Bapak ibu yang dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan." Ayat yang ketujuh berkata, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang memberi dengan sukacita dikatakan itu sangat dikasih Allah." Bapak ibu yang dikasih Tuhan, di saat-saat... Kesukaran seperti saat ini, roda pelayanan baik yang ada di dalam gereja harus terus berjalan seperti siang hari ini. Pelayanan melalui video ini pun itu sangat membutuhkan biaya. Perlu orang-orang yang haram bekerja, hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus yang terus melayani, itu semua membutuhkan dana. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, jangan lupakan. Kita mampu memberi kata Firman Tuhan ketika kita menyadari bahwa hidup kita, bahkan apapun yang ada di dalamnya, itu adalah milik Tuhan. Berasal dari Tuhan, kita ini hanyalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pengelola bukan sebagai pemilik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan pun berkata dalam firman Tuhan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita supaya kita senantiasa berkecukupan kita mampu memberi apabila kita percaya bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemurahannya. Filipi pasal 4 ayat 19 Rasul Paulus menulis demikian bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Dia Allah yang kaya, Dia Allah yang sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita terlebih Apapun yang menjadi kebutuhan kita, sanggup dia cukupkan. Kita mampu memberi di saat-saat seperti ini. Ketika kita tahu kita ini adalah hamba, bukan Tuhan, kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, Firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam... Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin dapat kita berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Bapak ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita memposisikan hidup kita sebagai hamba, kita percaya. Allah yang adalah Bapa kita, Allah yang adalah Tuhan kita, Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika kita harus memberi, memberi bagi umat Tuhan, memberi bagi pelayanan Tuhan, khususnya memberi bagi rumah Tuhan. Kita tidak perlu takut karena firman Tuhan berkata, apa yang kita beri itu pun benih yang kita tabur itu itu pun berasal dari Allah. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Suatu saat benih yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Bukan saja kita menuai dalam hal jasmani, tetapi kita akan menuai benih-benih iman melalui kerohanian kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu ayat firman Tuhan di dalam Galatia 6, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Di situ dikatakan firman Tuhan, jangan sesat. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8 sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jikalau kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemberian yang kita lakukan, baik itu kepada rumah Tuhan, baik kepada orang-orang kudus, hamba Tuhan, orang percaya, kawan seiman kita, dikatakan firman Tuhan yang kita baca, itu akan mendatangkan ucapan syukur kepada Allah. Bukan kepada kita, kepada Allah. Maksud firman Tuhan, ketika kita mampu memberi di saat-saat yang sukar, maka nama Tuhan juga lah yang dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, Jemaat GSKI, baik Betani, Nginden, Manyar, Citra lain bahkan semua jemaat-jemaat GSKIB tani yang ada sekota dan sekitarnya. Mari, Firman Tuhan berkata, "Masih ada Tuhan, jangan pernah takut untuk menjadi berkat. Di tengah kesusahan ini, saya memberi tema dari judul 'Khotbah Saya: Dikasihi untuk Mengasihi, Diberkati untuk Memberkati.' Mari, Bapak Ibu." Kita permuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita berikan. Immanuel, sampai bertemu lagi di dalam acara masih ada Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.